Halo semuanya, hari ini Indomusigram kedatangan Josephine Alexandra. Yeay, sound effect tepuk tangan. Oke, mungkin banyak yang belum tahu nih kenapa Josephine agang gitar. Emangnya Josephine seorang apa? Aku fingerstyle gitaris. Apa itu fingerstyle? Kayak mainin lagu, ada melodinya, ada chordnya, ada perkusinya. Semua dimainin dengan waktu bersamaan. Hari ini Josephine bakal kita challenge ya. Buat fingerstyle lagu yang baru pertama kali Josephine dengar. Dan mungkin belum pernah diulik. Karena kita Indomusigram udah riset nih. Kita udah riset konten-kontennya Josephine, belum pernah ada lagu-lagu ini gitu. Siap Josephine? Enggak. Oke, silakan dibuka. Mamma Mia. Mamma Mia. ABBA. Yeah, Mamma Mia lagunya ABBA. Oke. Pernah dengar lagu Abapus. Tadi? Tapi pernah dengar lagunya? Pernah beberapa kali. Oke, tapi fingerstyle belum dikontenin atau gitu belum. Belum pernah. Ini lagu kuno soalnya. Silakan langsung ya tanpa latihan bisa ya? Bisa enggak langsung tanpa latihan? Bisa ya? Agak susah ya, soalnya ini kan fingerstyle ya, bukan langsung kayak nyanyi gitu. Ini sambil ngulik juga ya. Boleh. Lagu kedua, silakan ambil lagi. Apa nih kita lihat? Ya. Closer. Chainsmoker. Dari Chainsmoker. Nah ini lagunya lumayan repot nih lagunya nih. Ya? Oke. Closer oleh Josephine. 3, 2, 1. Josephine bawain, silakan. Aduh, nervous banget. Apa nih lagunya nih? Jeng 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 jeng. Drum roll dong, bos ya. Jeng 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 jeng. Oh, kangen. Kangen, Dewa 19. Aku jarang banget denger lagu ini, bener deh. Sekarang, silakan mainkan. Kangen Dewa 19 oleh Josephine. Gas. Josephine mainin, silahkan ambil lagi Josephine. Ambil lagi golnya. Duh, gila. Oke. Semoga lagi gue pengen nih. The Lantis lampu merah. Oke, ini dia nih. Oke, kita lihat Josephine mainin lagu The Lantis lampu merah tanpa dengerin. Oh, tapi dibantuin boleh ya, dibantuin nyanyi boleh, ya. Boleh, ayo. Lupa nih melodi. 3, 2, 1. Thank you.
Oh iya. Eh gimana ya, pernah dengerin oh, gitu tapi ya, kayak udah lupa banget. Selewat gitu ya, selewat gitu ya. Oke, last song, last song. Ya. Yeah. Terakhir nih. Last song. Aduh. Kita lihat dapat apa nih terakhir. Viva la vida. Viva la vida. Oke. Okay. Coldplay. Coldplay. Ya, ini juga lumayan tricky lagu ini nih. Dia pernah denger kan? Viva la vida, iya dong. Pernah denger, nah iya. Tapi udah pernah kontenin jadi fingerstyle belum? Belum, nah, belum pernah. Okay, silakan, Viva la vida Coldplay fingerstyle dari Josephine. Silakan, okay. 3, 2, 1. Suka lagu itu, dengerin terus-terusan, tapi belum pernah ngulik. Oh, kayak cuma dengerin-dengerin aja gitu ya? Iya. Eh, bentar, apa nih? Apa? Lagu tambahan, apa tuh? Apa? Produser apa? Rungkat. Tau lagunya? Rungkat? Enggak. Rungkat yang kemarin dibawain sama Putri Aryani di Istana Negara, enggak tahu. Aku jarang banget denger lagu itu. Nih, aku nyanyi dikit ya. Rungkat, na-na-na-na-na. Memain dari mana? Bebas. F lagi deh. Dari F. Dari tadi gak mau pakai F. Oke, boleh. Josephine bakal fingerstyle lagu rungkat yang belum pernah dia dengerin. Dalam 3, 2, bantuin tapi. Iya. Ya, oke. 1. Gitu beneran, gak, lagunya kayak gitu. Bener-bener itu lagu rungkat, okay. Itu bener. Nih, kasih dong tipsnya mungkin buat yang nonton nih, kok bisa sih apa baru dengerin cuman hearing dong. Gak baca, okay. Gak baca tap gitu, kok bisa langsung bisa mainin fingerstyle. Cara gimana tipsnya mungkin? Oke, okay, to be honest yang perkusi itu emang udah kayak bawaan. Karena udah lama banget dari dulu, jadi sebenarnya pas tambahin perkusi lebih gampang sih sekarang. Gitu, jadi tadi yang susah ngafalin lagunya sama chordnya. Gila. Tapi ya tipsnya kalau belum bisa main kayak gini nggak apa-apa. Jadi apa ya, tekun aja lah. Tekun latihan ya. Iya. Latihan gitu ngulik aja. Ya kan. Dan nggak cuma ngulik, jari juga harus dilatih juga kan, fingering. Biar lentur ya kan. Iya. Tadi bisa jarinya bisa lompat 5 fret gila dari fret. Kalau gitu gimana? Jadi pertantangnya seru ya, challenge-nya? Seru dan ya, bikin nervous ya. Ya mungkin buat kalian yang pengen tonton konten-konten Josephine bisa di mana, Josephine? Josephine Alexandra YouTube,
Instagram @jpalxndr. Oke, kalau gitu. Terima kasih. TikTok ada enggak TikTok? Oh iya, TikTok @jpalxndr.official. Oke, gitu. Gitu. Terima kasih Josephine sudah bermain terima di Indomusikgram. Terima kasih. Sampai jumpa lagi dan waktu. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Yay. Thank you.